Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mohon maaf banget ya yang udah nge-request dari lama untuk dibuatkan mengenai kelanjutan dari season pertama dan kedua dari anime Saikano ini. Nah, untuk movie-nya yang rilis pada musim gugur tahun 2019 yang lalu merupakan kisah kelanjutan dari season keduanya yang berakhir pada kedatangan Izumi dan Iori yang bergabung dengan Circle Blessing Software. Tapi, untuk kalian yang belum pernah menonton season pertama ataupun keduanya, saya saranin kalian untuk menekan video alur cerita anime yang sudah saya buatkan di pojok kanan atas ini. Pada movie-nya yang berjudul Sainai Heroine no Sorete Kata Fine, yang rilis pada 2019 yang lalu, mendapatkan rating 8,47 di My Animalist. Dan ini merupakan sebuah peningkatan, mengingat pada season keduanya aja hanya mendapatkan rating 7,79. Oh ya, top ini guys, studio utama yang menangani Saikano Fine ini adalah Cloverworks, mengingat pada season ke-1 dan ke-2 dari animenya ditangani oleh studio utama A1 Pictures. Namun menurut saya, dari segi penganimasiannya mungkin ada peningkatan. Yaudah, kita langsung masuk ke alur cerita untuk Saikano Fine. Di pembuka movie ini, kita diperlihatkan Michiru dengan bandnya yang sedang mengadakan konser yang digelar oleh Blessing Software. Tapi kali ini konsernya udah mengalami kemajuan. Di sana, diperlihatkan juga bahwa yang mengatur konser itu semua alias orang yang di belakang layar adalah seorang Hashima Iori yang sudah bertindak selaku manajer baru dari IC Tile dan juga kedatangan dari Eriri dan Utaha ke konser IC Tile ini. Kemudian, setelah mereka selesai mengadakan konser tunggal, mereka melakukan perayaan atas berhasilnya gelaran konser tunggal band IC Tile. Megumi juga tidak lupa untuk menyapa teman yang lain yang sudah datang, yaitu Eriri dan Utaha, sekaligus menanyakan kabar dan pekerjaan mereka semua yang sudah berpindah ke Circle Fields Chronicle. Di sini, kita juga diingatkan kembali mengenai episode terakhir dari season kedua, dan terjadilah pertengkaran yang dilakukan oleh Utaha dan Eriri, yang di sana Megumi juga ikut marah kepada Tomoya, yang juga baru mengetahui permasalahan tersebut. Tapi di lain sisi, mereka berdua sudah sangat solid. Tiba-tiba, Kosaka Akane datang ke tempat perayaan mereka, dan ia langsung marah-marah akibat pekerjaan Eriri dan Utaha yang menurut Kosaka Akane tidaklah beres. Esok harinya, Megumi datang ke rumah Tomoya, dan ia melihat Tomoya yang sedang kelelahan karena skenario heroine utama, yaitu Meguri, yang skenarionya kagak kelar-kelar. Tomoya kemudian meminta saran kepada Megumi mengenai alur ceritanya, dan ia menyarankan untuk langsung pergi saja ke yang ahlinya, yaitu Utaha. Megumi ternyata masih marah akibat mengetahui kejadian Utaha dan Tomoya yang ada di stasiun kemarin. Saat ingin menemui Utaha, ia malah bertemu dengan Kosaka Akane. Kebetulan juga, di sana Kosaka Akane juga ingin pergi menemui Utaha. Tetapi, karena orang yang ditemui tidak ada, ia mengajak Tomoya untuk pergi ke sebuah kafe. Di sana, Kosaka Akane membaca seluruh skenario heroin utama buatan dari Tomoya. Tetapi pada suatu saat, Kosaka Akane tertawa sekaligus mengkritik skenario buatan Tomoya. Kosaka Akane kemudian memuji skenario buatan Tomoya. Tetapi, ia juga menyarankan sesuatu kepada Tomoya mengenai skenario tersebut. Seperti jangan membuat cerita yang lurus dan terlalu rapi. Kemudian pada intinya, ia menyarankan Tomoya untuk tidak ragu dalam membuat skenario rute heroin utama. Akhirnya, Tomoya mendapatkan sebuah inspirasi dari Kosaka Akane, dan ia langsung menceritakannya kepada Megumi di malam hari mengenai ilmu yang ia dapat dari Kosaka Akane. Dan seperti biasa, Tomoya memaksa Megumi untuk membaca dan berdiskusi rute Meguri, sang heroin utama di malam yang sudah larut. Megumi kemudian menolak rute event Meguri 04 dan menyuruh Tomoya untuk menggantinya. Tetapi Tomoya tidak mau menggantinya dikarenakan event 04 ini sangat disukai oleh Tomoya. Megumi kemudian mengambek kepada Tomoya dan mengatakan terserah dirimu bebas mau nulis apa. Tomoya tetap memujuk Megumi untuk tidak marah kepada dirinya, dan Megumi mengatakan bahwa Tomoya adalah lelaki egois yang suka memaksa. Akhirnya, Megumi bersedia memberikan saran mengenai skenario utama rute Meguri kepada Tomoya. Tak sengaja, Megumi memberikan semangat kepada Tomoya, tapi untungnya Megumi langsung mengalihkan pembicaraannya. Esok harinya saat pulang sekolah, Megumi membaca rute Meguri event ke-15, dan setelah membacanya membuat ia malu dengan rute yang ditulis oleh Tomoya. Juga, Tomoya telah selesai mengerjakan rute Meguri ke-16, dan ia langsung menjelaskannya kepada Megumi saat ingin menunggu kereta di stasiun. Tomoya juga ingin menanyakan bagaimana ekspresi sang heroin utama pada rute Meguri ke-16 ini. Kemudian, Megumi menirukan apa yang ditulis oleh Tomoya di rute Meguri ke-16.
Megumi sambil menirukan adegan yang ada di skenario tersebut dan mengatakan tidak akan tahu kalau belum dicoba. Selanjutnya, tibalah saatnya Tomoya mengerjakan rute Meguri ke-20, dan ia juga menjelaskan bagaimana alurnya untuk di rute Meguri ke-20 ini kepada Megumi. Kemudian, Megumi juga memberikan sedikit saran kepada Tomoya. Tomoya mengajak Megumi untuk pergi jalan-jalan untuk keperluan risetnya di hari Sabtu, tanggal 23 September, dan ternyata di hari tersebut merupakan hari ulang tahun Megumi. Megumi kemudian menyanggupi permintaan Tomoya untuk datang pada hari tersebut dan mengatakan pasti akan datang. Kemudian, tibalah di hari tersebut. Megumi sedang menunggu kedatangan Tomoya. Tetapi tiba-tiba, Tomoya menelponnya. Lalu yang ia dapat adalah hanya ucapan permintaan maaf dari Tomoya karena tidak bisa hadir untuk memenuhi perjanjian mereka. Tomoya lalu mendatangi rumah sakit tersebut. Di sana, Kosaka Kane ternyata terkena stroke dan menyebabkan tangan kanannya tidak bisa digerakkan dan ada kemungkinan untuk bisa sembuh. Utaha, Eriri, dan Machida yang merupakan manajer Utaha pun ikut datang ke rumah sakit tersebut. Eriri panik karena Kosaka Kane yang tiba-tiba terkena stroke. Kemudian, Tomoya menanyakan bagaimana dengan pekerjaan mereka berdua. Utaha menjawabnya bahwa baik-baik saja. Tetapi Eriri justru berkata lain, dengan mengatakan bahwa mereka berdua saja bahkan belum pernah bertemu sama sekali dengan rekan kerja yang lainnya, dan tidak tahu apakah pekerjaan mereka akan direvisi kembali atau tidak, karena semua kontak ditangani oleh Kosaka Kane. Oleh sebab itu, mereka merasa akan terkena imbasnya apabila Kosaka Kane yang tiba-tiba terkena stroke. Kemudian, Machida mempercayakan semua pekerjaan Kosaka Kane dalam mengarahkan Eriri dan Utaha kepada Hashima Iori. Dan apabila sudah selesai, Iori akan kembali lagi ke Circle Blessing Software. Lalu, karena urusan Tomoe telah selesai, Tomoe langsung menelpon Megumi dan menjelaskan mengenai kejadian yang dialami Kosaka Kane. Dan juga, Tomoe meminta maaf sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megumi. Utaha yang mendengarnya pun merenung dan sambil menghela nafasnya. Untuk ulang tahun Megumi sendiri, dirayakan di rumah Tomoya. Michiru kemudian menanyakan kenapa Hashima Iori tidak datang. Dan Izumi pun sebagai adiknya menjelaskan bahwa abangnya sedang ada perlu. Megumi mengatakan bahwa tidak ada bedanya jika ada Iori atau tidak. Dan yang pasti, Megumi akan mengusahakan mengenai konser untuk Icetile. Walaupun negosiasinya tidak akan selancar yang dilakukan oleh Iori. Di malam harinya, circle mereka langsung mengerjakan tugas mereka masing-masing, seperti Izumi yang membuat ilustrasi, Michiru yang menjadi menulis lagu, dan Tomoya yang membuat skenario rute Meguri ke-20. Tapi di dalam lorong kegelapan, Megumi menelpon Eriri untuk menanyakan bagaimana pekerjaan circle-nya. Eriri kemudian memberitahu bahwa ia dan Utaha sedikit terbebani karena Kosaka Kane yang tiba-tiba sakit. Setelah menutup teleponnya, Megumi berbicara dengan dirinya bahwa ada orang yang memerhatikan Eriri selama 10 tahun lamanya. Esok harinya, Tomoya bertemu dengan Iori. Iori mengatakan bahwa tenggat yang diberikan oleh Maruzu sudah lewat dan Kosaka Kane yang membiarkan dan bernegosiasi agar Eriri dan Utaha bisa terus ditempa dan berkembang. Maruzu bahkan mengatakan akan memberikan 1 bulan lagi tenggat waktunya. Kemudian di kediaman Eriri, ia dan Utaha berbicara mengenai Maruzu yang sudah tidak membutuhkan mereka berdua lagi. Mereka berputus asa akan harus melakukan apa. Mereka tahu bahwa ada satu orang yang bisa membantunya untuk menyelesaikan pekerjaan dari Circle Fields Chronicle ini. Yap, orang itu adalah Tomoya dan mereka menelpon Tomoya di malam hari dan Tomoya pun bahkan menyanggupinya. Esok harinya saat Tomoya ingin pergi, Megumi berada tepat di samping Tomoya. Ia bahkan memberikan pertanyaan kepada Tomoya seperti, memangnya kenapa kalau game mereka tidak akan bagus dan mengapa Tomoya ikut pergi ke sana? Tomoya bahkan beralasan bahwa Eriri dan Utaha sangat sedang membutuhkan dirinya. Megumi menagih janji Tomoya mengenai akan bersama-sama membuat game sekelas dewa. Megumi menangis dan bingung harus melakukan apa. Apakah ia harus menjadi hero yang 3 dimensi yang egois dan menangis memarahi Tomoya dan menyuruhnya untuk menghadapi kenyataan? Ataukah justru harus menjadi hero yang 2 dimensi yang harus tersenyum sambil melambaikan tangan dan merelakan kepergian Tomoya? Megumi saat naik kereta menuju ke sekolah, meminta maaf kepada Tomoya bahwa ia tidak bisa lagi menjadi heroin untuk dirinya. Saat pergi ke Osaka untuk menemui pihak Maruzu, Tomoya dan Machida berdiskusi harus menggunakan strategi apa untuk membuat pihak Maruzu luluh dan memberikan waktu tenggat yang lebih lama. Singkat cerita, setelah dirinya pergi menemui pihak Maruzu, Tomoya langsung pergi menemui Eriri dan Utaha, selaku orang yang sudah bertugas menjadi asisten produser dari Kosaka Kane. Sekaligus memberikan kabar bahwa dirinya berhasil memperpanjang tenggat selama waktu 2 minggu.
Tomoya menjelaskan beberapa hasil yang ia dapatkan dari pertemuan tersebut dan info yang ia dapat dari Kosaka Akane. Di lain sisi, dengan sisa circle mereka yang ditinggal Tomoya, Megumi bahkan tidak mau tahu dengan circle Blessing Software milik mereka. Megumi mengatakan bahwa tanpa ketua, mereka tidak bisa memutuskan apapun. Izumi dan Michiru bahkan mengatakan bahwa ada satu lagi ketua yang bisa ia percaya, yaitu Megumi. Tetapi di pojokan rumah Asima, Megumi terus diam dan merenung akibat Tomoya yang langsung membantu Eriri dan Utaha. Tomoya di rumah Eriri sedang menuliskan sebuah skenario lanjutan buatan dirinya, tetapi Tomoya merasa skenario tersebut sungguh memalukan. Utaha yang melihatnya langsung memberikan bantuan kepada Tomoya. Esok di sore harinya, Tomoya memberikan sebuah pesan kepada Megumi yang berisi tentang info mengenai rute Meguri ke-22 yang akan segera dibuat oleh Tomoya. Kemudian, Izumi mendatangi Megumi, dan Megumi langsung semangat dan memberitahukannya bahwa pada hari ini ada pertemuan circle mereka. Di lain tempat, Eriri sudah menyelesaikan desain gambarnya. Bahkan Eriri menanyakan mengapa dirinya tidak bisa membuat gambar yang bagus walaupun sudah disemangati oleh Tomoya. Eriri berharap bahwa dirinya akan bisa bekerja sama kembali dengan Tomoya. Tomoya akan selalu berusaha untuk terus berjuang sampai pada akhirnya dirinya bisa menawarkan kontrak kerja kepada Eriri. Lalu di kediaman rumah Asima, yaitu Michiru, Izumi, dan Iori bersekongkol untuk membongkar perasaan Megumi kepada Tomoya. Megumi terus mengelak dari perasaannya kepada Tomoya. Megumi bahkan menangis mengenai perasaannya kepada Tomoya, dengan mengatakan bahwa Tomoya adalah miliknya seorang. Di lain tempat pula bahwa pekerjaan Eriri, Utaha, dan Tomoya sudah selesai, dengan mengirimkan email ke pihak Maruzu mengenai pekerjaannya. Setelah pekerjaan mereka selesai, Tomoya langsung pulang dan pergi menemui circle miliknya, yaitu Blessing Software. Tapi kemudian, kita diberitahu bahwa sebelum kedatangan Tomoya untuk membantu pekerjaan Eriri dan Utaha, mereka berdua berdebat dan apabila mereka mengandalkan Tomoya, berarti Tomoya akan meninggalkan circle Blessing Software dan menghancurkan impiannya. Utaha bahkan memberikan syarat apabila ingin mengandalkan Tomoya. Syaratnya adalah, ia harus membantu pekerjaan Tomoya setelahnya, dan juga harus menjauhi Tomoya dan membantunya dalam hal asmara, karena Tomoya sudah memilih rute heroin utama, yaitu Megumi. Hal itu disebabkan karena Utaha mengkhianati Tomoya sekali dan Eriri yang mengkhianatinya sebanyak 2 kali. Utaha yang melihat ekspresi Eriri yang tidak percaya, yang kemudian menebak pikiran Eriri bahwa Tomoya tidak akan menyukai gadis biasa seperti Megumi. Utaha bahkan memberitahu bahwa mereka berdua sudah tidak bisa berjalan bersama dengan Tomoya, tetapi mereka tetap bisa terhubung sebagai seorang teman. Saat menuju rumahnya, Tomoya melihat Megumi yang berada di rumahnya. Megumi menanyakan pesan jelek yang dikirim kepada dirinya. Dirinya kemudian langsung memutuskan untuk pulang. Di situ, mereka berdebat akibat Tomoya yang masih egois main pergi saja untuk menemui Eriri dan Utaha. Megumi bahkan tidak mau tahu akan hal tersebut. Tetapi, Tomoya langsung mengungkapkan perasaan sukanya kepada Megumi. Bukan sebagai dua dimensi dan Kano Meguri, melainkan sebagai Kato Megumi. Megumi bahkan bertanya harus mengapa dirinya dan kenapa tidak mereka. Megumi memaafkan Tomoya dan mengatakan bahwa Tomoya sudah lulus. Kita kemudian diperlihatkan lagi di kondisi sebelumnya saat Megumi, Michiru, Izumi, dan Iori yang berada di kediaman rumah Asima. Di sana, Megumi mengungkapkan keluh kesahnya mengenai Tomoya. Megumi juga diperlihatkan menangis. Maju lagi di keadaan sekarang. Megumi menanyakan mengapa Tomoya pergi ke tempat Eriri dan Utaha dan mereka berdua berciuman. Kemudian, Kosaka Akane sudah diperlihatkan hampir sembuh dari penyakitnya yang kemarin. Kosaka Akane bahkan berterima kasih kepada Tomoya karena telah membantunya sebagai seorang asisten produser. Di esok harinya, saat sedang mengerjakan masing-masing tugas circle mereka, mereka semua kedatangan Eriri dan Utaha yang datang ke rumah Tomoya dan menurut Michiru dan Izumi hanya mengganggu pekerjaan mereka saja. Saat di luar rumah, Tomoya mengobrol dengan Eriri dan dirinya juga meminta maaf kepada Eriri. Eriri bahkan sudah mengetahui mengenai Tomoya yang sudah berpacaran dengan Megumi. Eriri dengan keberaniannya menanyakan bahwa Tomoya yang sudah menyukainya selama 10 tahun lamanya. Tomoya bahkan menangis dan mana ia tahu bahwa ia ternyata menyukai Eriri selama 10 tahun lamanya. Saat masuk ke rumah, Eriri mengajak Megumi untuk mandi bersama. Megumi meminta maaf kepada Eriri karena menjadi pengganggu untuk hubungan mereka berdua. Dan Megumi bahkan sudah tahu dari awal bahwa Eriri dan Tomoya saling menyimpan perasaan sejak 10 tahun lamanya. Eriri mengatakan tidak usah dipikirkan. Dan Eriri juga menanyakan mengapa Megumi bisa sampai menyukai Tomoya. Esok hari di paginya, Eriri dan Utaha pergi meninggalkan Tomoya, Megumi, Michiru, dan Izumi.
mereka berdua harus sudah pergi karena sudah melunasi utangnya kepada Circle Blessing Software, dan mereka berdua juga harus kembali kepada Circle Fields Chronicle. Mereka berdua harus merelakan Tomoya, dan karena mereka adalah orang yang pernah mencintai Tomoya, mereka berdua menangis akan hal tersebut dan berharap Tomoya bisa mengejar mereka berdua di kemudian hari. Kemudian saat komiket musim dingin, game Circle Blessing Software Tomoya sudah sangat laku sampai kehabisan stok gamenya karena game tersebut merupakan game yang berisi heroin yang ditemukan oleh Tomoya. Kemudian kita diperlihatkan hari perpisahan di sekolah tempat mereka belajar. Megumi dan Eriri menangis sambil berpelukan sebagai salam perpisahan mereka. Lalu, Megumi dan Tomoya pergi bersama ke tempat mereka berdua pertama kali bertemu. Megumi mengatakan bahwa apakah dirinya sudah berhasil menjadi heroin utama dalam hidup Tomoya. Kemudian terjadilah time skip 10 tahun saat mereka semua sudah dewasa. Di sana juga diperlihatkan Tomoya yang sudah putus dengan Megumi dan hidup Yori yang sudah amburadul tidak karuan. Tapi ternyata, itu semua merupakan proyek yang dibuat oleh Circle Blessing Software bersama dengan Eri dan Utaha. Pada akhirnya, Tomoya memenuhi janjinya untuk mendirikan sebuah perusahaan game terkenal dengan nama Blessing Software. Kemudian di kafe tersebut, ada Iori dan Tomoya yang mampu untuk mengajak Eri dan Utaha bekerja sama kembali dengan dirinya. Setelah rapat, Tomoya pulang ke rumah bersama dengan Megumi. Sesampainya di rumah, ternyata rumah mereka tidak terkunci, dan di sana terdapat Michiru dan Izumi yang sedang bermain game seenaknya di rumahnya. Tapi, ketika Megumi sedang merapikan sepatu, ia melihat ada sepatu orang lain, dan ternyata di sana juga ada Eriri dan Utaha yang sedang berada di rumahnya. Megumi heran dan kesal akibat perlakuan seenaknya dari Eriri dan Utaha yang nyelonong datang ke rumahnya. Tetapi Megumi tidak marah dan malahan sangat rindu dengan berkumpulnya kembali mereka berenam, seperti sedia kala. Tapi, kalian nyadar gak sih, Yori ini sering banget gak dianggap sama Megumi? Di akhir filmnya, mereka semua melakukan perayaan dengan menyambut kembali anggota gabungan asli Blessing Software, dan cerita pun tamat. Oh iya, seru kan alur cerita yang sudah saya buat? Lalu bagaimana pendapat saya mengenai movie dari anime Saikano ini? Nah, pendapat saya adalah, di movie-nya ini, romansa tuh kena banget daripada yang ada di season 1 ataupun keduanya. Dan bukan berarti ya, di season tersebut nggak kena, melainkan kurang damage-nya aja. Nah, di movie-nya ini, Tomoya dan Megumi saat ini telah menjadi sebuah pengantin baru. Terbukti ada cincin yang terletak di salah satu jarinya. Nah, di setelah time skip-nya pula, mereka semua mengalami perubahan dari segi penampilan fisiknya. Dah, gitu aja menurut saya. Lalu bagaimana menurut kamu? Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke guys, ternyata sudah selesai alur cerita yang sudah saya buat. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan jempol yang ke atas. Jika kalian tidak suka, silakan tekan jempol yang ke bawah. Kalau kalian ada saran selainnya akan membahas apa, silakan berkomentar. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga kesehatan, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.